Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang baru saja tayang 11 Juni 2023 episode 83. Nampaknya nasib buruk terjadi pada Adara. Padahal sebelumnya Adara berhasil untuk mencari tahu seputar kejadian aneh di desa itu. Namun justru kali ini karena Adara benar-benar takut dengan suara kodok, pada akhirnya membuat semua berakhir. Ilmu menghilang yang dimiliki oleh Adara seketika hilang akibat Adara ketakutan ada kodok di sekitar Adara. Alhasil kali ini Adara diketahui oleh anak buah Ki Supro, dan ternyata kali ini Adara dibuat pingsan agar bisa dibawa ke rumah Ki Supro karena dianggapnya Adara membahayakan. Sementara itu kali ini Gibran dan juga Irsyad mendengar suara Adara dari kejauhan, dan mereka pun benar-benar sangat cemas dengan keadaan Adara, apalagi hingga detik ini Adara tak kunjung menemui Gibran dan juga Irsyad kembali. Sementara itu, anak buah dari Ki Supro berusaha untuk membawa Adara dan membuat Adara untuk menjauh dari saudara-saudaranya agar penyamaran Ki Supro dan juga anak buahnya tidak diketahui. Alhasil Adara pun dibawa ke rumah Ki Supro. Sementara itu ternyata Rasya dan juga Naura mendengar teriakan Adara. Seketika mereka berdua mencari arah sumber suara dari Adara yang mereka dengar itu. Dan kali ini pun Naura merasa cemas jika terjadi hal buruk pada Adara. Hingga kali ini Rasya berusaha menenangkan Naura bahwa Adara pasti akan ditemukan. Namun Naura tetap Naura yang panik dengan saudara perempuan sendiri yang kali ini benar-benar dalam bahaya. Namun Naura dan juga Rasya masih berusaha untuk mencari keberadaan Adara agar secepatnya ditemukan. Mereka khawatir akan terjadi hal buruk pada Adara. Sementara itu, kali ini Rasya dan juga Naura bertemu dengan Gibran dan juga Irsyad. Nampaknya Naura benar-benar marah kepada Irsyad dan juga Gibran karena membiarkan Adara menghilang sendirinya. Karena seperti kita ketahui, di antara kelima Magic 5 yang selalu ceroboh tidaklah lain adalah Adara. Namun sepertinya saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan satu sama lain. Namun yang jelas kali ini anak-anak Magic 5 harus secepatnya mencari Adara, dan mereka tidak yakin dengan hal-hal mistis yang terjadi di desa itu. Dan mereka yakin pula bahwa Adara baik-baik saja dan akan secepatnya ditemukan. Dan sementara itu semua kali ini tidak berpencar dan bergabung menjadi satu agar tidak ada yang hilang kembali. Karena cukup Adara yang kali ini hilang dari mereka. Pada akhirnya mereka pun terus mencari keberadaan Adara. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 setiap hari, dan sampai jumpa.